Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur baraya-baraya, ya dulur-dulur yang ada di lemur, baraya-baraya yang ada di kota semuanya, terlebih utama kepada para penggemar dan pencinta sinetron Preman Pensiun 4 episode khususnya 28 ini. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Apakah sarehat atau tidak? Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat. Dan saya pribadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, dalam keadaan sehat dan masih bisa puasa. Alhamdulillah, hari ini harus kita syukuri. Baiklah para pemirsa, tanpa harus banyak basa-basi, ya takutnya nanti basi, maka saya akan melanjutkan isi cerita daripada sinetron Preman Pensiun 4 episode 28. Kalau kemarin episode 27, maka sekarang kelanjutannya adalah episode 28. Nah, pertama-tama tadi saya lihat di TV ya, adalah bahwa dimulai dari hari yang kemarin, Benny seperti mau menyuri sepeda. Dia tiba-tiba ke satu rumah dan ketahuan sama si pemilik rumah itu, ya. Kemudian pemilik rumah keluar dan nanya mau apa. Benny pun menjawab, ada Mang Wawan. Ada Mang Wawannya. Oh, bukan rumahnya Mang Wawan. Langsung akhirnya karena dia malu tahu ketahuan mau mengambil sepeda, ya sudah dia pulang. Nah, Saif dan calon yang direkrut copetnya itu, yang perempuan cantik, ketemu dengan Tony. Ketemu terus setelah mencuri dompet daripada Tony itu. Dan akhirnya Tony ketemu dengan teman-temannya. Ya, dengan Benny pula datang dan ngobrol. Kemudian ada di sana Sylvia dan Serena ngobrol di kafe, yang seperti kemarin saya ceritakan masalah tentang bisnis, terutama masalah dia membicarakan, Sylvia dengan Serena itu membicarakan masalah bisnis kicimpring. Nah, tiba-tiba datanglah Kang Ujang. Kang Ujang langsung menyapa begini dan begitu. Akhirnya Serena ngasih flash disknya untuk di percetakan, dicetak, membuat background gitu kan, bukan background, membuat spanduk. Nah, akhirnya Cece pun ke Mangkuku dan curhat, ya. Setelah curhat seperti itu panjang lebar, nelpon Ujang tidak bisa karena lagi ada di kafe urusan dengan Serena dan Sylvia. Kemudian Mang Murad juga lagi ke Lembang mencari lahan, ngobrol panjang, tidak bisa juga untuk diajak ngobrol. Akhirnya apa? Dia curhat ke Mang Uu, dan Mang Uu hanya simpel jawabannya, don't cry. Karena pada curhat tersebut, Cecep itu dia hanya sekedar mengungkapkan semua problemnya. Kemudian Cecep pergi, Mang Murad juga nyari lahan, hujan tempat sepertinya untuk udah pergi ke tempat pembuatan spanduk, udah selesai. Sylvia dan nah ini akhirnya setelah itu ada si siapa tadi tuh, yang Mira, ya Mira telepon sama Roy, ya Ray itu kan yang calon pembeli sepatunya itu. Nah, ngobrol panjang lebar gini, akhirnya ada basa-basi, datanglah sore harinya. Kemudian Kang Mus terima telepon dari Ujang. Nah, soal spanduk, soal akan ketemu dengan Sylvia, ingin ke mana teh? Ke pabriknya itu, si Sylvia itu ingin melihat pabrik kecimpringnya itu tadi itu. Ray dan Mira interaksi lah itu. Ray dan Mira interaksi apa teh? Tentang sepatu, ya, menerangkan banyak. Akhirnya kan nomor 42. Ya, biasa. Setelah itu Edo dan Esih ngobrol soal Kang Mus makan. Nah, itu Edo ngobrol ke Cesi, nanyain begini,
Apa kamu sudah bisa lahap makannya, cina? Oh iya, tentu sudah bisa. Kira-kira seperti itulah kalau di bahasa saya kan mah percintaan. Kemudian Edo disuruh bikinin kopi, ya. Disuruh ke Esi untuk membuatkan kopi untuk Kang Mus. Begitu Edo keluar lagi dari rumah, dari rumahnya, Edo melihat Kang Mus sudah tiada dan dia kaget, ah terhelang mana Kang Mus? Akhirnya Edo masuk lagi ke rumah tersebut. Setelah masuk ke CEC, nanya, Kang Mus gak ada. Akhirnya CEC pun nyari keluar, gak ada. Iya betul gak ada. Pas ternyata Kang Mus ke dapur nyari ember karena mau nyuci motornya. Setelah itu ada Kang Mus suaranya tiba-tiba, Esi, tolong ambilin kunci di kamar. Nah, seperti itu kira-kira bahasa yang diungkapkan oleh Esi, oleh Kang Mus kepada Esi. Nah, akhirnya Cik Edo dia berbicara, tuh ada Kang Mus ya. Akhirnya si Cik Edo langsung pamit pulang. Nah, Taslim ngobrol dengan salah seorang penjual di pasar tentang ini, menanyakan kabar Ujang yang tidak kunjung ke pasar-pasar tentang kicimpring Kang Musnya itu. Masih ada kicimpring Ujang, kenapa nggak sini? Lihat tentang kicimpringnya masih banyak waktu itu. Ternyata ya masih banyak kicimpringnya belum laku-laku gitu, karena belum ke pasar-pasar. Mungkin nanti akan ada edisi khusus cerita selanjutnya. Mungkin ini prediksi saya, nanti Kang Ujang akan ke pasar lagi menawarkan produk-produk itu, karena dia sebagai seorang marketing di dalam cerita itu ya. Jadi anak tangan kanannya Kang Mus gitu Ujang itu. Sukantra ngobrol dengan Mumun ya, soal karyawannya itu yang Mira itu gimana kelanjutannya setelah adanya kemarin launching di Dago itu ya. Jadi menanyakan karyawannya ke Mumun gini lah sambil bercanda-canda. Sukanta ngobrol dan Ujang soal jumlah. Nah setelah itu Sukanta ngobrol tentang jumlah kicimpring. Udah berapa yang sudah dikemas, dikardusin kicimpring pameri itu. Karena saya sudah berubah nama, bukan kicimpring Kang Mus lagi setelah adanya kerjasama dengan Serena dan Silvia. Silvia itu sebagai bukan donatur ya, sebagai investor gitu kan, investor gitu ya. Ceritanya ini Maya. Taslim pun pulang. Setelah itu di pasar Taslim pulang, dan akhirnya pas pulang itu dia mau nyegat angkot apa, ketemulah dengan salah seorang perempuan cantik ada di sana. Naon teh? Jamret. Ada motor duaan. Akhirnya Taslim melihat perempuan itu tasnya di jamret, dan Taslim langsung bereaksi. Melawan kedua jamret tersebut, diambil tasnya kasih ke perempuan dan berantem di sana. Oh, pokoknya sangat seru sekali perantemnya, dan endingnya si penjamret itu langsung dibawa ke polisi, sehingga perempuan itu juga yang tadi kena jamret disuruh ke polisi juga untuk melapor dan menjadi saksi, termasuk Taslim itu. Dan ujungnya Taslim itu setelah datang esokan harinya meureun lah ieu mah mun dina cerita fiktif ieu nya. Jadi datang lagi ke pasar. Nah, dia tersenyum-senyum dan dua temannya yang jadi rekan itu terheran-heran melihat Taslim yang tersenyum-senyum gitu. Kenapa kok bisa tersenyum gitu, padahal mungkin ya sedang jatuh cinta kepada perempuan tadi yang ia tolongi, ditolonginya itu ya. Nah, setelah itu ada anak Kang Mus datang, dan setelah pulang sekolah kemudian dia salaman. Ternyata kan tadi Mang Kang Mus lagi nyuci motor ya, jadi tangannya masih basah. Jadi masih basah, akhirnya diselap dulu dan salaman. Kemudian setelah itu anak Kang Mus datang dan ngobrol sama mamahnya Esi ya, sama mamahnya itu suaminya, istrinya Kang Mus itu ngobrol. Nah, soal hal bimbel itu yang biayanya 4 juta itu. Nah, setelah itu ada datang Tony ke terminal bersama kawan-kawannya. Intinya mereka ingin nakut-nakutin apalah
Tiba-tiba langsung si Willy dan satu temannya ngelapor ke Willy dan langsung melihat reaksi Tony. Nah, nanya Tony itu nanya ke salah seorang dan nanya itu dengan apa ya, tadi itu dengan Iwan Pales apa yang kayak gitu lah, pokoknya nama ditanya-tanya beres pulang akhirnya. Nah, setelah itu si Taslim itu curhat ke temannya ya masalah ya inilah yang tadi perempuan itu, dan Murad ngobrol juga sama istrinya soal lahan, katanya ya harganya kemahalan, dan istrinya pun ngasih solusi ada kenalannya di siapa, haji siapa waktu itu, tak kenalan apa nama. Nah, si duduk dan ngobrol soal biaya bimbel tadi udah. Ujang pergi ngambil spanduk izin ke Sukanta. Cece akhirnya lah terakhir endingnya ada ini siapa teh? Saya ketemu dengan perempuan yang ditolongin oleh Taslim itu. Ketemu lagi ya, mungkin mau menawarkan itu biasalah. Ya mungkin itu dulu aja lah. Ini mah dah hanya saya belajar ngomong ya. Ini ya, mohon maaf bukan berarti so tahu, bukan berarti so bisa. Dan ini mah apa yang saya tangkap ya, saya rangkum ya ini ceritanya, kisahnya. Jadi mohon maaf kepada para penggemar. Jadi lebih lengkapnya lagi mah lihat aja ke ini ya, situs resminya sajalah ke RCTI Plus, yang biar lebih mantap. Kalau saya mah hanya belajar ngomong, hanya belajar menceritakan sesuatu yang saya dapatkan, belajar menangkap ya. Mohon maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada baraya-baraya dulur-dulur dimanapun berada ya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq walhidayah. Warida wali inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.